mahasiswa di DPR, bagaimana Mbak persiapan dari DPR? Apakah akan ada mediasi memanggil mahasiswa masuk ke dalam? Yang kami harapkan adalah kalau memang nanti demo itu akan jadi dilaksanakan, demo itu adalah berjalan secara damai, kondusif, tidak ada kekerasan, dan menertibkan demo dan sampaikan aspirasi dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang lain. Jadi memang demo itu adalah demo untuk memberikan kritisi negara ini supaya berada di jalur yang benar dan berada pada posisi yang benar untuk tetap semua ini adalah kesejahteraan rakyat. Mbak, terakhir Mbak, soal RUU TPKS kapan akan disahkan, apakah baru sudah selesai digelar rapatnya?